الرحمن. الله يشفيه الله يشفيه. لا بس طهور ان شاء الله. امين امين امين. Ini sesuai dengan amal dan perbuatan. Ini sesuai dengan amal dan perbuatan. Amal lo apa? Perbuatan lo apa? Ya sesuai aja itu. Tapi enggak, Bang. Memang mungkin sesuai amal perbuatan, iya betul. Tapi orang yang paling susah balaknya itu para nabi. Iya. Padahal orang yang paling cintai Allah. Memang kan kita ini sebagian lama itu mau tak pernah sake ya ini. Dia sampai takut. Jangan-jangan ini saya termasuk yang enggak dikasih peringatan. Karena orang dengan penyakit itu langsung engak ke Allah. Aguli ke Allah. Coba sehat melulu. Ada. Saya sekeneng sakit gigi. Ya Allah. Ya Allah yang jereng. Ana, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Apakah kita-kita ini semuanya naga surga ini? Amin. Kira-kira lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat itu masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bingung, "Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih tak ndak mau masuk surga ini?" Itu yang pertanyaan Upik ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqat aba. Barang siapa yang taat kepada aku maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku itu yang tidak mau masuk surga. Jadi intinya kita itu bagaimana kalau mau masuk surga? Ya jalan lah. Duh, siratal mustaqim. Nah, mun entara kasur bejoin jalan agak semenep, tak kira ada apa. Bu iya, bu saya entara kasur bejoin di sayaron di kapi. Bener jalan lah ini, jalan lah pas. Kemana gitu kan? Insya Allah semua masuk surga. Dan orang yang bertauhid, orang yang bertauhid, walaupun dia harus dicelup di neraka, tapi tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Karena Allah mengharamkan neraka itu buat orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kelak dia akan keluar dari neraka. Tanpa syirik satu saja. Ya itu yang tidak berbuat syirik. Walaupun dia berbuat dosa, kan dia banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia juga nah, jadi ada orang berbuat dosa, dia berzina, dia mencuri, dia ini itu, selama dia tauhidnya terjaga, enggak pernah berbuat syirik. Insya Allah masih ada harapan diampuni. Tapi kalau dia itu haji, dia itu puasa, beribadah kencang, cuma dia berbuat syirik, gugur semua amalannya. Berbeda dengan tadi itu. Ini pelaku dosa, tapi enggak syirik. Ini pelaku ibadah, cuma berbuat syirik. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, La in asyrakta, la yahbatanna amal. Andai kata engkau Muhammad SAW berbuat syirik, pasti semua amalanmu gugur. Pasti gugur. Wala takunanna minal khasirin. Makanya masalah tauhid ini masalah yang harus diperhatikan ya. Karena nanti di kalau semua dosa itu kalau dia bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Orang itu berbuat syirik. Berbuat apapun. Amalannya Subhanallah. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beramal saleh, maka orang ini dosa-dosanya itu diganti kebaikan. Jadi orang bertobat itu bukan nol. Mungkin kita katakan kalau orang punya salah sama kita jadi nol kan. Minta maaf sudahlah, kosong-kosong. Tapi buat Allah enggak. Kalau dia punya dosa 1000 dosa, dengan dia bertobat, 1000 dosa itu jadi pahala buat dia.
itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Mungkin ya, itu aaki, Pak. Kita ini kadangkala kurang mendoakan saudara kita. Kita ini mau benci sama orang, sudah yang ada itu terus mencela mereka. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah, beliau disakiti sama Abu Jahal, beliau disakiti sama Umar bin Khattab, orang-orang yang masya Allah memusuhi Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu orang yang lebih engkau cintai dari dua orang ini. Siapa? Abu Jahal sama Umar. Ini orang musuh Islam. Tapi Nabi tetap mendoakan, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Dan ternyata yang lebih Allah cintai, Umar bin Khattab. Allah kasih hidayah. Pernah kejadian Tufail ibn Amr ad-Dausi. Ketika dia pulang ke kampungnya berdakwah, ternyata dakwahnya enggak sukses. Yang masuk Islam itu cuma beberapa orang. Abu Hurairah termasuk sama beberapa orang yang ada. Akhirnya setelah bertahun-tahun dia datang menjumpai Rasulullah SAW di Medina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Tufailan qad baga wa aba. Fatullah alaihi. Tufail ini, kabilah Tufail ini sudah mereka enggan untuk masuk Islam. Dan mereka durhaka. Doakan agar Allah menghancurkan mereka. Ini sahabat yang sudah berdakwah, sudah capek, enggan, tak bisa sudah ini. Sudah pancor itu. Akhirnya Rasulullah angkat tangan. Para sahabat ketika Rasulullah angkat tangan, mereka takut. Ini kayaknya sudah hancur mereka sudah. Kalau Nabi mendoakan keburukan, Allah kabulkan doanya, hancur mereka. Tapi apa doa Rasulullah SAW? Allahumma hdi dausan wa'tini bihi. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Allah bertiga kali beliau mendoakan itu, akhirnya Tufail ini berangkat pulang ke kampungnya, masya Allah. Dia berdakwah, semua satu kampungnya masuk Islam. Itu 70 kakak dibawa ke Medina. Itu kadang-kala kita kan mendahulukan emosi, ya, kita marah karena kita disakitin, diganggu. Tapi Allah itu karim. Sampai ada kisahnya Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah. Tapi Allah alam, kisah hikayat di beberapa kitab dijelaskan. Ada satu ibrah. Abdullah bin Mas'ud ini ke pasar mau beli sesuatu. Sampai pasar mau bayar, fulusnya ada yang nyopet. Orang-orang pasar pada marah. Allahumma qat' yadah, mudah-mudahan tangannya diputus. Doakan keburukan malingnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allahumma in kana akhadahu an hajatin fabarik lahu fiha. Ya Allah, kalau dia mencuri karena dia butuh memang dengan uang itu, kasih berkahmu kepada dia, ya Allah. Wa in kana akhadahu an fujurin aw fusuqin. Kalau dia memang mengambil uang itu karena memang kelakuannya mencuri, jadikan ini akhir pencurian dia, ya Allah. Apa sih enaknya kita kalau orang lain diazab sama Allah gara-gara kita? Apa manfaatnya juga? Tapi kalau orang itu dapat hidayah gara-gara kita, subhanallah, sholatnya dia, zakatnya dia, semua ibadah dia, kita dapat pahalanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebaikan orang lain. Iya, doakan entar ke Roman. Ya, kita berusaha untuk menyambung hubungan sama mereka. Kita kadang-kadang putus asa, tak kira bisa ya becek, sudah. Itu Aki masuk neraka, Bu. Salah dia. Sabaran kurang. Memang tak sabar. Tak sabar, Allah Akbar. Sekarang tak lagi, sekarang jadi orang sampai mencok. Ustaz, kalau kita meninggalkan sholat asa, kita kok bisa
disamakan dengan kayak perbuatan sirik. Amal-amal kita habis juga, betul ya? Nah, jadi memang ada amalan-amalan yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita meninggalkan amalan itu ada resiko yang berat, di antaranya meninggalkan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahih. Saya tua kan. Kayaknya lebih tua dia dari saya. Kata, loh, masalah salat asar tadi. Di antara firman Allah SWT, hafidhu ala salawat wa salatil usta wa qumu lillahi qanitun. Jagalah semua salat, khususnya salat usta wa qumu lillahi qanitun. Jadi salat usta ini ada kekhususan tersendiri. Salat usta itu salat asar, pendapat yang baru. Salat asar ini, kalau bisa dilihat, di waktu yang orang-orang itu lalai. Mau sholat duhur ya orang, ya alhamdulillah lah, dalam kondisi dia ada istirahat. Sholat usta ini, sholat asar ini kadangkala orang itu sudah mulai alako ini itu, akhirnya meninggalkan sholat itu. Nah, kedudukan sholat asar di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi, salah satunya tadi bisa menggugurkan amalan orang yang meninggalkan sholat asar. Ya kalau dikatakan bagaimana kedudukannya sama syirik, ya jauh lah tentunya. Tapi tadi ada amalan yang bisa menggugurkan amalan kebaikan kita, di antaranya sholat asar. Rasulullah SAW pernah ketinggalan sholat asar. Kapan? Bani Quraidah. Bukan. Bani Quraidah itu sahabat yang disuruh jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, waktunya. Sehingga sahabat itu sholat asar habis isya. Jadi asar, maghrib, isya. Karena Rasulullah SAW mengatakan habis perang Khandaq itu, la yusallianna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Gak ada yang sholat asar kecuali di bani Quraidah. Sebagian sahabat berpikir Nabi itu cuma nyuruh kita segera, maksudnya jangan terlambat. Sebagian sahabat akhirnya sholli di jalan. Yang sebagian enggak, sholinya baru di bani Quraidah. Sampai habis isya baru sholli mereka. Kejadian Nabi meninggalkan sholat asar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ketika perang Khandaq, ketika gali parit. Jadi gali parit ini sampai matahari terbenam. Umar baru sadar kalau dia belum sholli asar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mala Allahu butunal kuffar nar. Ini Umar, Umar gayanya itu. Mudah-mudahan Allah memenuhi perutnya orang-orang kafir ini dengan api, kata dia. Laqad ansauna an salatil wusta. Mereka bikin kita lupa salat asar. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma sallainaha. Kan waktu gali parit itu kan kelompok-kelompok. Kelompoknya Umar belum salat asar, Umar datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kita pun belum salat. Itu pertanda memang sangat menakutkan kondisi itu. Sampai lupa mereka. Mereka gali parit, yang dipikirkan ini yang mau datang ini 10.000 tentara, bayangkan. Yang akan menghancurkan kota Madinah. Mereka gali parit dalam hitungan berapa hari cuma. Disebutkan 6-7 hari. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Cuknya benyak ten ya ma'am. Malah tak tada. Iya, nus-nus. Nus-nus. Fan kas. Enggak, kita orang banyak kelu ini bang. Beda gelas. Minta kopi. Minta kopi. Meninggalkan sholat asar, Pak Abed yang asar. Kan subhanallah ya, jamaah-jamaah alam be itu beda sholin cuma 3 waktu. Iya, ya sholin cuma 3 waktu, sholin subuh, maghrib, isya. Zuhur asar tak sholin, long pun long sholat. Makanya ketika ditekankan, kau kalau meninggalkan sholat asar, akhirnya gugur semua amalanmu. Ini kan memotivasi dia untuk tidak meninggalkan sholat akhirnya. Kalau satu sholat asar yang ditinggalkan, yang lainnya gugur, buat apa kita orang capek? Sholli subuh, maghrib, isya, gara-gara asar semuanya gugur. Itu adalah
ya anjuran dari Rasulullah SAW supaya mereka tidak meninggalkan sholat, gitu, ditekankan. Saya mau nanya Ustaz, saya banyak pertanyaan. Nah, ini kan nanya kan? Wow, nah, Bik nanya tadi. Gini Ustaz. Nolet diberi. Jadi itu ampun. Apakah masuk surga orang-orang yang sebelum kita ini, waktu itu dia berjihad, apakah dia masuk surga Ustaz? Apakah itu jelas dia masuk surga? Orang-orang yang... yang dulu kita berjihad. Dulu kita bahwa yang dulu itu waktu zaman Rasulullah. Oh, ya. Sahabat Rasulullah, nah, sahabat Rasulullah berjihad. Nah, berjihad, apakah dia jelas masuk surga, Ustaz? Nah, itu saja, Ustaz. Pertanyaan. Allah kabulkan. Ya. Mam kini ngaji mam. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak semuanya diterima. Tapi yang berjihad karena lillahi ta'ala, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu jadi tinggi, jadi tegak, maka dia yang fi sabilillah, yang kalau mati itu dijamin masuk surga. Yang kayak gini. Karena ada orang jihad tujuannya dunia. Dia kepingin dapat harta rampasan perang. Makanya Rasulullah ceritakan tentang seorang mujahid yang masuk neraka gara-gara dia riya. Dia berjuang, berjihad. Tapi tujuannya biar dipuji, pemberani, orang pembela kebenaran. Maka dia berarti kan tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu diserahkan kepada Allah SWT. Karena ada yang perang pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang ini yang perangnya subhanallah, benar-benar hebat di medan perang itu. Sampai para sahabat mengatakan fulan ini kayaknya fil jannah, masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahlinna. Dia penghuni neraka. Wallah ya disebutkan namanya, saya enggak tahu. Akhirnya seorang sahabat tanya, kok bisa Nabi ini memvonis dia masuk neraka? Diikutin sama sahabat lain. Padahal ke kanan, ke kiri, dia terus perang. Ternyata ketika dia luka, enggak sabar. Iya kan? Yang pedangnya ditaruh di dadanya, akhirnya dia bunuh diri. Dia matinya bukan karena perang, akhirnya karena bunuh diri. Cuma tadi tetap, orang yang bertauhid kepada Allah masih ada harapan masuk surga, walaupun harus dicelup. Kalau yang tadi itu, Tuan, yang mati bunuh diri itu ada harapan masuk surga? Seada harapan. Orang yang tidak berbuat syirik, tetap ada harapan. Tetap ada harapan. Masya Allah, Masya Allah. Sekanan lagi tuh orang, itu kan abogi, ya. Berbagi cerewetan. Selainnya tanya boleh dia masalah jihad itu. Nah, lillahi ta'ala. Apa cuma cukup lillahi ta'ala? Kan banyak orang berjihad. Nah, nah. Sekarang iya. Orang misalnya ngebom itu yang enggak karuan, tapi kan dia niatnya lillahi ta'ala pengin pasti kalimatullah ya. Nah, tapi kalau salah cara seperti itu gimana? Iya. Iya, kita tahu semua bahwasanya syarat diterimanya amalan ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ada aturannya. Soalnya kalau tidak, ya orang soli pun kalau tidak sesuai dengan aturan Rasul SAW, nggak diterima sholat subuh maman 6 rakaat. Karena tentara ya, askar. Siapa? Bang Zakaria. Karena askar soli subuh 6 rakaat. Karena kuat gitu kan. Saya terima. Walaupun dia... dia berpikir ini kan lebih bagus daripada cuma dua. Cuma yang saya suruh lari beri kuat. Mak sholat 4 rakaat 6 rakaat tak kuat. Orang kan berpikir kalau dengan seperti itu ditambah lebih bagus. Tidak. Tetap dengan ada caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu pula jihad fi sabilillah. Apabila seorang berjihad di jalan Allah dengan cara yang tidak disyariatkan, yang ada akhirnya merusak. Pernah kita waktu di Madinah dulu itu, ada anak-anak muda biasa semangat-semangat jihad ya. Yang mengatakan, Ustaz, kenapa kita enggak berjihad di jalan Allah, kata dia. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina. Akhirnya Syekh bertanya. Lalu dia mengatakan, qatilu fi sabilillah.
berjuanglah kalian di jalan Allah. Banyak firman-firman Allah dia bacakan. Syekh berkata kepada dia, kenapa engkau enggak sholat sekarang? Padahal Allah mengatakan wa aqimus sholat. Allah katakan dirikan sholat. Sebagaimana Allah mengatakan berjuanglah kalian di jalan Allah, Allah juga mengatakan dirikan sholat. Apa kata anak ini? Ya kan belum waktunya. Kan ada tempatnya. Kata Syekh, begitu pula jihad fi sabilillah. Jihad itu ada aturannya yang harus diikutin. Kapan berjihad, waktunya kapan, di mana. Sedangkan saudara-saudara kita yang mengklaim berjihad fi sabilillah, jauh dari jihad fi sabilillah. Kita lihat mereka yang di, jangan di Indonesia gitu bicara. Di Masjid Nabawi. Di dekat Masjid Nabawi mereka ngebom. Dan mengklaim jihad fi sabilillah. Subhanallah. Sampai pemikiran yang begitu piciknya mereka. Karena orang anak-anak muda itu kan gampang dicuci otaknya. Kesian, makanya harus dipelajari dengan benar apa syarat-syarat jihad, bagaimana berjihad. Dan ini PR kita bersama, karena pendidikan agama di negeri kita ini kan rendah. Sehingga anak-anak muda itu lulus SMA, dia sama sekali basic agamanya nggak ada. Ketemu orang-orang yang model ISIS, yang alien kayak gitu, dibawa, dimasukin, selesai. Dia nggak punya basic. Itu kesalahan kita bersama, karena memang kita tidak memberikan basic yang kuat kepada mereka. Dan memerangi model-model ISIS ini tidak cukup dengan senjata. Karena ini pemikiran. Makanya. Tidak oleh pertama, tapi tidak oleh yang akan. Ya. Ada tek selainnya. Langsung. Sering itu nekuk kamera, saya tidak akan naik kamera. Mari off radio ya maaf. Rokok juga. Bismillah. Pertanyaan tingkat dulu offline. Tingkat dulu. Mau ditanyain. Yuk, mau kongki angga. Sambil.